Peserta usahawan Mesin Layan Diri Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR di bawah komponen Inisiatif Usahawan Makanan Insan dan Inisiatif Usahawan Tani Intan dijangka bebas kemiskinan dalam tempoh 2 tahun. Menteri Ekonomi Mohd Rafizi Ramli berkata, sasaran itu termasuk menambah pendapatan peserta sehingga RM2,000 sebulan. Menurutnya, peserta diberikan kemudahan sewa percuma selama 2 tahun untuk mereka memasarkan produk makanan siap masak kepada pelanggan. Beliau berkata demikian ketika melancarkan mesin layan diri IPR di lobi stesen KL Central pada Selasa. Ditanya langkah kerajaan jika lokasi mesin layan diri didapati tidak mencapai sasaran jualan, Rafizi berkata, pihaknya sentiasa memantau aktiviti jualan dan trafik pelanggan di setiap lokasi. Menurutnya, beban kos ini dikongsi bersama kerajaan dan lebih 1,000 rakan strategik yang melaksanakan program ini. Masa lalu, Rafizi melancarkan program itu dan kerajaan menyasarkan mesin berkenaan dapat diperluas kepada 5,000 penerima di bawah inisiatif insan pada tahun ini. IPR ini dirancang dan dilaksanakan dengan keseluruhan kerjasama segenap lapisan masyarakat dan kumpulan, termasuklah pihak kerajaan yang merentasi kementerian, juga pihak swasta, juga orang ramai. Daripada rekod yang kita telah ada setakat ini, kita telah diyakinkan bahawa sebenarnya model perniagaan melalui vending machine ini yang memberi peluang kepada golongan B40 dan miskin tegar memang mampu menjana pendapatan bersih sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. Dan insyaAllah dengan bantuan media juga, apabila orang ramai tahu tempat-tempat hub pengangkutan yang strategik seperti KL Central ini pun sudah mula ada mesin vending ini yang diusahakan oleh penerima-penerima miskin tegar dan B40. Kita juga yakin penerima-penerima di sini akan mendapat pulangan insyaAllah yang sama seperti penerima-penerima lepas.